makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Tuh. Kali ini saya menghadiri ayam-ayam. Lagi preparing. Ya Allah. Apa mak isinya mak? Apa isinya mak? Ternyata ada amplopnya juga di dalamnya. Coba kita buka satu ini, banyak satu, dua, tiga, oh banyak. Bukan maksud hati pamer atau apa, cuma kalau emang ada rezeki maka bagusnya kalau kita sedekah. Oke, ada mie instan, ada minyak goreng, ada beras 5 kg. Ini dia. Oh, tidak boleh diekspos katanya. Oke. Ada berapa ya? Tetangga-tetangga aja ya. Orang-orang di sekitar kita aja dulu. Seperti gitu sultan-sultan. Tuh ada kayak apa sembako. Ya sebenarnya dari Biani sama Mbak Evi. Buat ya dekat di tengah-tengah kos. Dan ada amplopnya. Ada amplopnya itu. Ya. Ada lagi. Oh, langsung unboxing dia. Kafe langsung unboxing. Kata orang yang bersangkutan, berbagi tidak harus nunggu kaya. Kalau ada rezeki berbagi, yang penting plus. Nah, oke teman-teman. Sekian videonya. Jadi benar apa yang dibilang sama Evi sama Galip. Jadi kalau nunggu kaya, kapan kita kaya? Kapan bisa beramal ya? Umur kita mungkin sampai besok, sebenarnya kita nggak tahu. Ya kalau emang ada rezeki, kalau kita emang bisa, alangkah baiknya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga menginspirasi para sultan-sultan. Uang nggak dibawa mati. Oke. Ciao. Om Santi.